Ya, saudara, ratusan sopir angkot kemarin berunjuk rasa menuntut Jalan Jati Baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat ini kembali dibuka. Dan rencananya siang ini unjuk rasa akan kembali digelar. Bagaimana situasi terkini di sana Dana Paramita? Dana. Baik, halo, selamat siang Beverly dan juga saudara. Saat ini saya tepat berdiri di tempat di mana para sopir mikrolet kemarin memarkirkan mikrolet mereka dan berunjuk rasa. Nah, Anda bisa bayangkan mungkin demo kemarin di mana jalanan ini mungkin hanya dua lajur saja dan terpaksa harus tertutup karena dipenuhi oleh mikrolet-mikrolet itu. Nah, untuk siang hari ini saudara, kondisinya berbanding terbalik dengan kemarin di mana siang hari ini tampaknya belum ada tanda-tanda demo atau unjuk rasa dari para sopir mikrolet. Bahkan ini para sopir mikrolet terlihat beroperasi seperti biasa, mereka juga mengangkut para penumpang. Sementara informasi yang kami dapatkan saudara, siang hari ini akan ada demo susulan yang akan kembali dilakukan oleh para sopir mikrolet. Saya akan coba mengkonfirmasi langsung dengan salah satu sopir mikrolet di sini, mungkin dengan dengan salah satu sopir mikrolet, dengan Bapak nih, boleh Pak? Boleh dong Bapak, sedikit aja Pak. Oh, bapaknya malu, kita pindah ke sopir mikrolet sebelah sini deh. Halo Bapak. Pak, gimana Pak, kemarin ikut demo nggak Pak? Kemarin ikut ya Pak ya. Oke, untuk hari ini mau ada demo lagi nggak sih Pak? Besok jadinya. Besok, putusannya ya. Soalnya besok. Diundang sama gubernur. Ya. Oke, untuk tuntutannya sendiri Pak, tuntutannya masih sama atau nggak Pak? Sama. Harus dibuka kembali seperti biasa. Oke, berarti untuk hari ini tidak ada demo, tapi besok ya Pak ya? Pukul berapa Pak? Jam 9:30. Pagi ya, yes, Pak ya? Oke, sip. Terima kasih ya Pak ya. Nah saudara, terkonfirmasi sudah bahwa hari ini tidak ada demo, namun demo akan diselenggarakan besok 9:30 AM. Walaupun hari ini memang tidak ada demo, namun pengamanan ini terus dilakukan oleh tim gabungan dari Dishub, Satpol PP dan juga petugas kepolisian yang mengantisipasi jika hari ini memang ada demo susulan dari para sopir mikrolet. Nah karena hari ini tidak jadi ada demo, saudara, mungkin bagi Anda pengguna mikrolet 03, 08, 09, 10, 11 Anda bisa kembali menggunakan alat transportasi tersebut karena hari ini sopir mikrolet kembali beroperasi. Sementara demikian, Beverly, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Dana atas laporannya.